Ini CCTV kamera tidak tampil. Nampak power supply nyala. Kita ukur tegangannya dulu. Ternyata hanya 4 volt, seharusnya 12 volt. Ternyata ketika beban kamera dilepas, kalau tanpa beban 12 volt. Indikasi power supply drop karena kamera tidak ada yang short. Langsung aja ganti power supply. Kita buka dulu skropnya. Jangan lupa urutan kabelnya. Alhamdulillah sudah nyala. Sudah ideal.